Assalamualaikum, salam jumpa kembali dengan Sahuna Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat semua, dan mudah-mudahan sajian video kali ini bisa berguna, bermanfaat untuk pengembangan perekonomian daerah, terutamanya di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Pamukan Utara, Binturung guys, perbatasan dengan Kaltim ini guys, coklat dengan perkembangannya tanpa memakai pupuk zat kimia yang berlebihan. Ini kesuburan tingkatannya cukup memukau, dan inilah hasilnya. Silahkan disaksikan, jangan lupa tinggalkan komen atau like serta subscribe apabila belum. Mudah-mudahan semua sehat semua. Wih, ya Allah, wih, aku sesak nafas melihatnya guys. Buahnya ya. Ini dia makan ini. Nah. Aduh. Ayo. Ayo nak. Bukan main ini. Ini. Aduh, kecil. Ya Allah. Ini cukai. Nah. Mau makan coklat apa? Mana mama nu? Mana? Lenong lo sekolah salon. Mama yang suka. Bikin konten-konten. Ya. Jadi ini alhamdulillah kita ada bersilaturahmi di rumahnya Pak Abdul Majid. Yang ibunya baru 2 hari ini tiba. Beliau dari Sulawesi. Masuk di sini masuk Pak. Dan rencanakan puasa di sana kiri. Kalimantan. Di sana. Kita berkunjung di sini pada hari Rabu. Ini dulu makan coklat, dulu makan coklat. Tunggu dulu. Jadi sendiri ke sini Bu. Dua itu ada anak satu. Oh, ada teman dia. Teman sudah kerja. Oh, udah masuk mana? Baru kali ini dia datang kah? Baru. Istrinya yang dari bawah. Lain-lain yang kemarin. Lain. Enggak mau ke sini lagi. Enggak mau itu dia ke sini. Kali ini menantu ya. Yang perempuan, yang perempuan, oh masih mau kesini, bukan suaminya yang ini yang datang, oh, lain, ah, oh, berapa nak ya? Tiga. SMP kelas 2 nanti yang musuh. SMK kelas 3 nanti yang pertama. Tidak tahu, mendadak bosan ke, ngeluh. Oh, kurang anu lagi ya, cengkehnya. Tidak ada pengaruh apa ya? Baik, sering hujan di sana. Sama di sini. Sama di sini. Mesti ada takdirnya di jalan-jalan menengok mertua di perantauan ya kan. Mudah-mudahan lagi di sana Pak Guru sudah habis, kamu pakai musim di sini. Iya, di sini enggak urus musim itu. Selama dipanen terus. Ini 2 kali nih kalau anu lagi tuh. Iya. Dengan karung. Ini. Kalau jadi, coklat ini di Kalimantan dia tidak bermusim. Di Bangka Kota. Ala panjang dari Sedorai. Ada langsung ya. Oh, yang penjual racun kan dia bisa keluar ya. Iya. Selain daripada kebun sawit, karet, ternyata coklat juga sangat produktif. Dan melalui wawancara dengan rekan yang tinggal di sini yang menanam coklat, bahwa ini adalah alami tanpa ada pupuk. Dan tanahnya juga dulu ini adalah bekas tambang batu dan tetap juga produktif. Nah, seperti ini buahnya. Kami jauh-jauh ini untuk berkunjung ke rumah ladan beliau karena memang rumahnya menetap di sini, guys. Ini memang di sini dia tinggal. Dengan kerajinan beliau menanam baik jagung, singkong, daun, sayur, pisang, dan ini juga
juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti sapi. Siapa di situ? Di mana mamamu? Di sana, Nak. Kenapa ditinggal? Hah? Kenapa coklatnya? Itu di atas, di atas. Ini anak saya. Dia senang asal kesini jalan-jalan makan coklat yang sudah matang. Bijinya bisa di apa? Bukan dimakan isiannya, cuma pinggirnya itu nah seperti durian, manisnya. Cuma enggak boleh banyak karena berpengaruh juga hawa panasnya sama seperti durian. Ini guys, ini warna ungu. Minta maaf dan ini agak silau teman-temanku, saudaraku yang mampir tidak bisa kami membaca. Yang pastinya niatnya mampir ini saya juga menyajikan informasi.